warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Albi, di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja jurus jitu untuk menurunkan kolesterol dengan cepat. Saat ini kolesterol memang menjadi momok menakutkan, karena kalau tidak diimbangi dengan pola hidup dan juga pola makan yang sehat, maka kolesterol akan semakin tinggi. Nah, apa saja jurus untuk menurunkan kolesterol tersebut? Yang pertama adalah jeruk nipis. Karena apa? Karena kandungan flavonoid yang terdapat atau terkandung dalam jeruk nipis ini bertindak sebagai antioksidan dan dapat melindungi tubuh dari bahaya radikal bebas. Yang kedua, manfaatkan buah beri. Serat larut air yang terdapat dalam keluarga beri berfungsi mengikat kolesterol dalam usus halus, sehingga kolesterol baik akan meningkat dan kolesterol jahat akan menurun. Yang ketiga, kulit manggis. Kulit manggis sudah dikenal berbagai macam khasiatnya. Dan kulit manggis juga mengandung santanon yang merupakan bahan aktif sebagai anti kanker dan juga antioksidan. Yang keempat, jambu merah. Jambu merah mengandung antioksidan, fitronutrien dan vitamin A, vitamin C, vitamin B3, vitamin B6, kalium dan kandungan lainnya, dan dapat juga menurunkan kolesterol tinggi. Yang kelima, rajin mengkonsumsi salmon. Lemak omega 3 dalam ikan, khususnya salmon dan juga sarden, terbukti mampu meningkatkan kolesterol baik sebanyak 4%. Yang keenam, hindari makanan tinggi lemak. Nah, mengkonsumsi makanan sehat mutlak diperlukan sebagai cara menurunkan kolesterol tinggi. Selain itu, hindari konsumsi lemak dan juga hindari untuk mengkonsumsi kulit ayam dan jeroan. Yang ketujuh, olahraga. Olahraga dapat menurunkan kolesterol secara alami dan tanpa efek samping. Dan tidak perlu olahraga yang terlalu berat. Kita cukup melakukan olahraga ringan asal dilakukan dengan rutin atau kontinu. Nah, itulah tips jitu untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh kita. Dan jika sobat ingin mengetahui ramuan herbal lainnya dan bagaimana cara membuat ramuan tersebut, kita sudah membuat videonya. Jadi untuk sobat yang belum menonton, langsung klik aja yang akan kami tulis linknya di deskripsi box. Nah, itulah dia. Jangan lupa untuk like, share, dan juga sertakan pesan kalian di kolom komentar. Apa saja tanggapan kalian tentang kolesterol dan juga cara pencegahan, serta tips jitu lainnya untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh kita. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.